Selamat bertemu lagi di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang akan membahas ini. Bingung ganti baterai. Baterai laptop Acer yang serinya itu Aspir V5. Ya, yang itunya touchscreen. Lah, kok ngobrolin touchscreen? Enggak, bukan masalah itu. Intinya, gimana nih buka baterainya? Kan gitu. Udah siap-siap nih peralatan nih. Karena antisipasi gimana caranya buka. Meskipun emang sebetulnya biasanya gampang gitu. Cuman yang tahu biasanya laptop itu ada yang tombol kanan-kiri. Tinggal diklik, tek, copot. Nah, ini coba. Karena nggak tahu nih, coba iseng buka apa namanya sekrup yang terdekat, kira-kira ini mah gunakan peralatan PD aja gitu. Nah, ini gimana caranya kita buka dulu sekrupnya, tarik. Lah, ternyata masih susah. Salah kayaknya nih, kayaknya ada yang salah. Nah, coba pasang lagi aja dah. Pasang lagi. Jangan nanti malah buka semua, kan gawat. Pasang lagi ya. Oke, nah coba lihat di situ ada kode. Ah, ini kayaknya nih. Pencet. Bisa digeser. Nah, ternyata gini guys caranya geser, udah plek copot tuh baterai. Ternyata tadi pakai peralatan itu ya, maklum ya. Kalau bahasa kerennya mah monyet ya gulung kelapa, enggak tahu caranya. Ternyata gini. Ya, sudah yang tadi ya. Nah, coba. Udah nih beres nih. Jadi kuncinya adalah yang tadi. Ada yang kode itu colok dikit, geser. Udah. Dan ini siap digunakan kembali. Itu aja ceritanya ya. Sotoy tapi juga berbuah hasil ya. Assalamualaikum.